Hello, hello, hello. Enemy, enemy, enemy. Mayday, mayday. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang menonton. Hari ini seperti yang dikatakan, kami akan buat sedikit video unboxing lah. Sebab video yang sebelum ni tu agak panjang. Video kami pergi ke Racun Tech dan beli 5-in-1 peripheral punya bangsawan. Bangsawan lah, bukan kayangan, kami tersilap. Okay, ada 5 peripheral dalam ni. Semuanya brand Coolmaster. Yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga headset ataupun headphone, yang keempat mousepad, yang kelima wrist rest. Sebelum tu kami tunjuk sikit lah kami punya laptop dengan barang yang kami pakai lah untuk edit video ni. Okay, so sekarang ni seperti yang nampak-nampak, so laptop kami macam ni lah, agak barai lah, dah 5 tahun umur tapi alhamdulillah masih berkhidmat. So kami punya cooling pad, kalau tengok cooling pad ni, kami pun memang dah pakai Coolmaster. Kami jadi berminat juga nak beli Racun Tech punya Coolmaster 5-in-1 peripheral bangsawan ni, sebab kami memang percayalah dengan Coolmaster ni. Ni pun kami beli 4 tahun. Laptop ni umur 5 tahun, Coolmaster ni umur 4 tahun dan masih berfungsi lagi. Sebab tu kami yakin lah dari segi kualiti. Kalau tengok sebab apa kami memang perlu tukar PC pula, sebab satu, nak edit video ni jadi agak lambat, nak render tu memang lama gila, 1 jam nak render 8 minit punya video. Lepas tu kalau tengok sini, kami pakai sambil cas, sebabnya kalau tertutup tak sampai 5 saat memang matilah laptop ni. Lepas tu yang kami duk pakai sekarang ni, headphone ni, headphone Cina Cikai punya, bagi kami okey lah, tapi lenguh telinga, dia jadi sakit-sakit bila lama pakai. Lepas tu dia punya audio pun tak ada lah sedap mana, tapi sepanjang pakai ni bersyukur je lah orang kata. Seterusnya yang mahal sikit pun mouse ni lah. Ni mouse Logitech MX Master 3. Yang ni pun harga RM2,300 juga kot. Tapi setakat ni pakai, alhamdulillah, ni memang kami cari yang untuk editingnya. Setakat ni yang ni memang perform lah, premium punya. Okay, so tiba masanya untuk kita unboxing. Kami minta maaf lah sebab kami record ni pun atas katil je. Kami tak ada studio ke, meja ke, kami tak ada. Jadi kami unboxing macam ni je lah. So let's go. Tiba. Okay, seperti yang korang nampak, kita bawa keluar dululah semua barang-barang yang ada dalam ni. Senang nak tengok kan. Tu je, habis dah, kosong. So benda pertama yang kita akan tengok adalah so untuk ukuran korang, nak tahu besar mana boleh tengok dimension dekat tepi ni lah. Okay, lembut ni guys, sangat lembut, memang sesuai lah untuk press tangan. Nanti kami akan cuba tunjuk penggunaan dia semua ni, kami try setup dulu lah. So kita letak tepi dulu barang ni. Seterusnya kita akan tengok gaming mousepad pula lah. Okay, untuk gaming mousepad ni size XL. Ini kod produk dia, maknanya nama produk ni lah, MP511. Ianya splash resistant dan dia ada letak dia punya contoh Cordura fabric. Ni Cordura fabricnya, permukaan kain tu dekat tepi ni. Base dia natural rubber. Untuk ukuran dia, kalau nak tengok, 900x400x3mm. Maknanya tebal dia 3mm lah, panjang 900, lebar 400. Jom kita tengok dalam dia. Okay, untuk yang ni dia perlukan pisau eh. So, kita buka sini. Okay, besar ya guys, memang besar, penuh satunya. Okey, so ini ada lambang Coolmaster, memang premium lah, terasa premium. So nanti kalau kami dah ada meja sendiri, baru kami start pakai lah barang-barang ni. So kita letak tepi dulu barang ni. Okey, seterusnya kita akan tengok mouse.
Ini adalah mouse Cooler Master CN310. Dia RGB illumination for flashy looks. Maknanya dia ada lampu RGB lah. Ni bila label sini RGB. Bukan LGBT ya, RGB. Dia ergonomic ambidextrous shape for all grip types. Maknanya dia selesa lah untuk semua jenis grip. Okey, kalau kita tengok sini agak susah lah action cam ni nak fokus. Tapi kami baca je lah. Balance weight, rubberized side grip, RGB illumination, ergonomic shape, gaming grade optical sensor. Dia 1000 dpi sensor. System requirement dia Windows 7, 8, 10. Maknanya mungkin kalau macam Windows XP tu mungkin tak function kot. Tapi itulah, siapa je pakai Windows XP sekarang kan. So, mari kita buka. Okay, so dalam dia macam ni je lah. So ni tunjuk ni buttons review. So dalam kotak dia ada ni je. Dia tak ada bagi tahu panjang wayar dia semua tak ada bagi tahu. Tak ada bagi tahu panjang. Okay, so kita try rasa lah. Okay, not bad. Kalau ada meja dan kita guna mouse ni atas meja, insyaAllah selesa lah. Dia punya clicking pun soft je. Boleh tahan. Memang untuk gaming lah. Yang kami punya Logitech MX Master 3 tu pun bunyi lagi kuat. Dan di sini dia buat daripada getah. Agak nice lah. Selesa. Kalau hampa nampak, ada tulis racun tag kat sini. Sebab dia memang kautim. Orang kata dengan racun tag ni. Cooler Master X racun tag. Okay. Seterusnya. Ni tak tepi dulu. Okay, seterusnya kita akan unboxing keyboard ni lah. Okay. Keyboard yang kami pilih adalah Brown Swish CK352. Dia ada RGB backlighting and dual keycap color design. Ini warna kelabu, warna hitam. Lepas tu ada RGB lampu belakang. Mechanical Swish Brown RGB. RGB. Okay, untuk description dia punya keyboard ni ada kat belakang ni. Ada reliable mechanical switches, RGB backlighting and side light bar. Lepas tu, dual keycap color scheme, standard layout, sleek aluminium body, on the fly control. Okay, dia punya layout keyboard adalah US keyboard layout. Kita akan unboxing. Okay. Itu dia barangnya. Oh, semua agak premium ya guys. Okey, dalam dia dia ada bagi quick start guide jugalah. Okey, nanti hangpa beli hangpa tengoklah sendiri. Kalau kau nampaklah sebab action cam tak boleh nak fokus ah guys. Kami boleh tunjuk macam ni lah. So inilah yang diwar-warkan tu. So inilah keyboardnya. Agak berat jugalah. Tak ada lah ringan sangat. Tapi not bad. Sat lah. Okay. ASMR sikit. Okay, kita try tight lah. Aku okay, so tu untuk testing dia punya bunyi keyboard lah. Okay, next. Okay, kalau mengikut kata-kata abang yang explain kat kami dalam video yang sebelum ni, katanya headphone ni memang sesuai lah untuk entry level. MH630 gaming headset with hi-fi sound, omnidirectional boom mic and PC console mobile connectivity. So dia PC or NB, maknanya Xbox One, PS4, PS4 Pro, dia multi-platform compatible lah dan long lasting comfort. Ini yang kami cari-cari dan kami nak try nanti, tak sabar nak try ni, nak banding dengan yang lama kami duk pakai tu. Dia punya
kelebihan lah kalau ikut dari kotak ni. Long lacing comfort, multi-platform connectivity, powerful sound quality, crystal clear communication, easy portability, headset controls. Kalau crystal clear communication ni maknanya kalau kita main game yang multiplayer online tu, kita sembang dengan orang, kiranya dia punya connectivity tu bagus lah dari segi apa yang dia kata. Macam tu je lah kat belakang ni. Tak ada apa, jom kita tengok dalam dia macam mana. Dia didatangkan sekali dengan beg eh. Lembut. Buat daripada kain apa ni? Kain kapan? Astaghfirullahaladzim. Kain apa? Chiffon? Tak pastilah kami kain apa ni. Tapi dia didatangkan sekali dengan beg. Make it yours. Tiba. Ada overview, package content semua. Ada dia punya tutorial. So inilah microphone dia. So microphone dia detachable. Nak pakai kita cucuk. Kalau tak mau pakai kita boleh buka je. Okay. Nice. Bijak. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, yang kita nak tengok yang ni. Pusing belakang. Pulang sini dulu, gang. Pulang satu lagi. Wow. Uish. Sangat lembut lah, guys. Wih, lembut. Oh, jauh beza dengan yang sebelum ni kamu pakai. Dia boleh tarik, eh, guys. Untuk adjust size macam headphone biasa. Itu adalah normal. Dan dia ada tulis left dengan right besar. Kalau tertukar lagi tak tahulah. Dan dia punya ni pun smooth. Sini pun ada. Memang lembut lah. Sedap. So kami nak try pakai dululah. So. Okay, so. Uish. Memang nice lah. Tak tipu. Uish. Dia jenis yang penuh ah, penuh sekeliling. Dia jenis yang penuh. Tutup satu telinga. Apa term tu eh dia panggil. Sebab kalau nak banding dengan yang lama kami. Dia duduk atas cuping telinga tau. Yang ni dia penuh. Satu telinga duduk dalam cup dia ni. Memang selesa. Tak tipu. Kalau nak banding dengan yang lama kami, cup yang lama kami ni dia memang tak nampak cuping telinga tu. Tak nampak cuping telinga. Tapi boleh rasa yang ni punya cuping duduk dekat sini. Cuping kami duduk dekat span ni. So bila lama pakai dia akan sakit lah. Ni pun keras. Kalau yang ni, telinga duduk dalam ni. Puas hati. Memang puas hati. Mana wire dia? Alah, dia wireless ke? Guys, mana wire dia? Ha. Mana kabel dia, guys? A few moments later. Oh. Sorry guys. Tak perasan. Ni, ada wire dalam ni. Ha. Noob. Sorry guys. Macam tak biasa. Okay, jom kita try dengan lagu. Tiba mana phone kami? Eh, phone kami dah boleh ni. Jauhnya. Nak pasang. Nak cucuk. Apa nantilah kita kita review bunyi dia. Lagi dia ada volume. Yang ni mute. Kita boleh nak mute. Takut tersembang kan. Contoh tengah main game. Bersama-sama-sembang, mak panggil. Dek, tolong pergi beli beras kau. Beli nasi kau. Okay, sak, terus. Tak, tekan. Lepas tu, kalau korang nampak ada dua lubang. Yang tak ada penutup ni untuk mikrofon. Yang ada penutup ni untuk mic. Okay. Yang lock-lock tadi tu, kalau korang nampak, dia ada macam tombol situ. Cara dia, masuk sampai habis dan kita pusing. Terus lock. Memang ngam lah. So tak mudah tercabut lah. Untuk mikrofon pula, contoh ni right kan. So, mikrofon ni mestilah menghala ke depan kan. Ke arah mulut kita. So, tolak sampai rapat eh. Sampai tak ada gap. So, macam ni lah rupa dia. Okay. Style lah, style lah. Hello, hello, hello. Enemy, enemy, enemy. Mayday, mayday. Tiba. Tak ada. Kami tak pernah main game pun. Wadah. Mandai eh. Tapi mana tahu kan lepas ni boleh jadi pro player. Pro gamer.
tiba kami akan try set up kat laptop dan try dia punya sound quality banding dengan yang lama. So bateri tak banyak, so kami pause sekejap, so kami set up, kami on balik. Okay, let's go. Okay, so ni set up yang kami baru saja buat macam ni lah. So memang nice lah, lampu purple ni, purple mouse ni kami dah try. Sejujurnya kami rasa yang ni lagi selesa lah daripada Master 3 tu. Lepas tu keyboard semua okey, earphone memang ngamah, memang syok gila dengan boleh control volume. Earphone kami yang sebelum ni tak boleh nak control volume. Microphone dia memang boleh pakai lah. Laptop kami support terus kot microphone satu lubang ni sebab boleh dengar suara kami bila pasang. And then kita try tengok semua ni dalam keadaan yang gelap eh. Jom. Okey, so ni rupa dia. Kalau dalam keadaan gelap, tak gelap sangat sebab sekarang tengah siang. So ni lah rupa dia. Nice lah, nice. Serius nice. Memang tak sabarlah nak ada meja dengan PC sendiri. Nak beli meja pun kena kumpul modal dulu. Nak kena check balik ruang, nak letak meja kat mana semua. Memang nice lah, puas hati lah. Okay, so sampai sini je kot video unboxing kami. Nak sembang lebih-lebih pun kami tak pandai sangat. Tu je yang kami boleh tunjuk. Tapi bagi yang baru nak buat PC ke apa, elok lah. Grab this opportunity. But I am going to give you one more chance, one opportunity. So kalau nak jimat untuk beginner entry, bolehlah cuba dulu beli set ni. Bagi kami sangat berbaloi lah, tak sia-sia lah kami angkat. Dengan harga tu dapat banyak barang jugalah. Alhamdulillah kami buat keputusan yang agak tepat lah. Sebab lepas ni kami nak beli PC lagi, nak beli monitor lagi, meja, kerusi. So memang banyak lagi lah bajet. Kami harap bertambahlah subscriber kami, setimpal lah dengan usaha kami. Memang niat nak menjayakan lah YouTube kami ni, biar berdaya saing tiba tak ada. Sampai sini je untuk konten kami kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kerana subscribe itu gratis guys, tak payah bayar pun guys. Okay, kepada yang setia menonton channel kami tu, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jasa muatkan ku kenang. Dan tu je kot. Assalamualaikum. Yup.